Saya pergi ke sekolah menengah Tasik Utara. Ya, dah masuk dah tu. Dah masuk dia punya gate tu. Kali tengok dua dia tak ada. Pantai balik kita. Oh, nasib baik di situ. Tak keluar lagi. Okey, ni lah SMP Tasik Utara 2 tau Datuk. Ya, yeah, ya. Okey. Sesungguhnya Datuk, kami dapat tahu bahawa Datuk mempunyai minat tersendiri, iaitu kepada bidang aktiviti kurikulum di sekolah. Khasnya pada hari ini, Datuk sanggup meluangkan masa di mana kalau kita dapat tahu PRU13 semakin hampir detik-detik. Pada 5 Mei ini, kalau tak salah, tinggal beberapa hari saja lagi. Namun Datuk amat menyempatkan masa untuk hadir ke konti SMK Tasik Utara 2 ini. Betul. Nak cerita sikit. Boleh. Kita ni, saya ni memang orang politik. Dan bila orang politik ni, dia memang sepenuh masa dengan politik. Tetapi pendidikan penting bagi orang jadi seorang politician. Sebab itulah saya dulukan pendidikan daripada politik. Jadi saya datang ni bukan kerana nak kempen. Awak semua pun belum boleh mengundi. Betul. Bawa umur lagi. Tahun ke atas baru ni. Tetapi kerana saya nak tinjau sekolah-sekolah yang aktif, kita nak pergi kepada fasa 2. Fasa pertama kita adakan radio di sekolah. Radio internet sekolah. Tetapi apakah lanjutan daripada program media ini sebenarnya? Di sekolah kita ada kelab media. Tetapi takkan kelab media itu ending dia di radio sekolah, internet sekolah saja. Betul. Kita ni dah makin advance. Mungkin konti ini juga akan di share dengan siaran. Mungkin kita boleh buat YouTube-nya. Lepas ni mungkin ada penambahan baik. Kita akan siarkan pula bergambar. Bukan saja dalam bentuk radio, tapi ianya dalam bentuk bergambar. Mungkin di sekolah-sekolah pun dah banyak ada projektor apa semua kan. Jadi sekarang ni semua dah advance, makin advance. Tapi takkan kita punya kelab media macam ini je. Dunia makin maju, makin meningkat. Sebab tu saya datang ni untuk meninjau sekolah ni macam mana dia punya perkembangan radio sekolahnya. Okey, agaknya Datuk, mengapa Datuk begitu berminat dalam bidang penyiaran sedangkan semua sekolah di kawasan Tanjung Puri Datuk beri sumbangan, sokongan untuk bantu dalam konti radio? Mungkin Datuk berminat dalam bidang penyiaran sampai tahu mungkin Datuk boleh kongsikan. Ada sebaliknya itu Datuk ada minat dalam kalau nak tahu lah. Saya bukan minat, tetapi saya rasa penting. Kerana saya dulu pun macam murid-murid juga, macam awak semua. Saya takut nak cakap. Lagi kalau orang kasih saya mikrofon. Lagi saya tolak, mungkin mikrofon tu boleh jatuh dan tu. Itu saya dulu. Semasa saya sekolah. Tetapi untuk saya berdrama tu boleh. Tapi untuk bercakap tak berani. Sebab tidak, mungkin tak ada pendedahan ataupun tak ada peluang untuk belajar. Mungkin kalau nak jadi DJ ni, sebenarnya selain daripada semula jadi, orang yang nak jadi DJ ni, tetapi kalau dia tidak diberi pendedahan, dia tidak akan boleh bercakap depan mikrofon. Jadi saya fikir ianya perlu, kerana pendidikan sekarang ni dia dah makin meningkat, yang memerlukan anak-anak kita semua, anak-anak orang Melayu khususnya. Apabila pergi interview, minta kerja apa semua, banyak yang gagal. Sebab tidak dapat berkomunikasi dengan baik, dan orang yang interview dia mungkin beri bakat yang sedikit. Hanya kerana komunikasi komunikasi dengan baik. Sebab kalau kita interview, kita tak confident, orang tengok kita ni boleh ke jadi saya punya pengarah ke manager ke kan. Saya tengok orang yang datang tu,
pakaian apa semua bagus, tapi bila bertutur tak confident. Macam mana nak jual produk dia? Macam itulah. Jadi masalah macam tu lah sekarang. Komunikasi yang penting. Walaupun cantik DJ ni tu apa semua, tapi bila cuba cakap gigil apa semua memang. Sebab semua kerja memang memerlukan komunikasi supaya senang untuk berhubung dengan ramai orang. Itu baru satu. Sebab keduanya, sebab keduanya kita lihat di dalam kita ni DJ-DJ ni, DJ-DJ yang cantik-cantik ni, comel-comel ni. Kalau kita kalau nak buat satu assignment, nak mengeluarkan satu berita ke, dia mesti berkumpul 5 orang ataupun 4 orang ataupun satu grup lah. Cari bahan apa kita nak buat. Yang pentingnya technician mesti jaga apa equipment apa semua. Jadi satu perjumpaan adalah penting kerana setiap perkara yang kita berbincang menggunakan 5 otak ianya akan mendatangkan satu kesan yang baik untuk kita mencari perkara yang terbaik. Jadi ianya dah boleh dikatakan satu study group ataupun apa kita panggil teamwork. Ini teamwork ni yang paling penting. Sebenarnya kita ni kurang, bukan kita ni tak maju, orang Melayu ni dah maju. Tapi kita nak lebih cepatkan dia. Jadi kemajuan ni bukan datang sendiri je. Mesti nak bersama-sama. Ya, bersama-sama. Kalau satu tak gerak, semua susah masing-masing. Apa yang penting? Kerja sama. Pada pets. Teringat saya pada tahun lepas 29 September dalam activity Cameras. Carnival Cameras. Datuk pun ada juga di sana. Carnival Cameras di mana saya pun teringat juga kami berdua, kami berempat mendapat naib juara. Dan kami teringat juga lah waktu kita bekerjasama, satu bagi idea ni, satu bagi idea ni. Dan akhirnya, Alhamdulillah, kami dapat naib juara. Dan juga apa yang saya katakan tu sebab tadi, dia sama amat ini, penting. Ini nak beritahu saya lagi, saya lupa. Gambar ada atas jasa dan semuanya, Datuk juga. Saya teringat waktu kita sama, teringat kami punya usaha sama-sama tu. Jadi, itulah sedikit jawapan Datuk berkenaan kenapa Datuk begitu minat untuk bidang penyiaran ini dibanding pendidikan. Di mana pendidikan didahulukan baru politik. Tambah ke situ pula dia. Jadi kami ucapkan terima kasih Datuk kerana sudi hadir ke Konti SMK Tasik Utara 2 ini pada hari ini walaupun masa agak singkat. Dan kami doakan supaya Datuk berjaya semakin hampir 2 Mei ini. Saya juga ucapkan awak berjaya dalam bidang penyiaran ataupun apabila naik ke IPTA, pilihlah media masa best communication. Itu pun baik juga. Tapi kalau bidang yang lebih baik ada tu, tak apa, pergi dahulu pada yang kebolehan kita boleh buat. Assalamualaikum. Itulah dia perbualan kami bersama yang berbahagia Datuk Adam bin Sumeru. Okey, para pelajar, mari kita dengarkan lagu-lagu ini. Teruskan bersama kami Kristi dan Hidayah di Tasik. Bye-bye. Ini dia turunkan. Okay.